Jatuh LCD-nya setengah. Jatuhnya di ini lagi di WC. Lagi pop. Oh pipis. Bukan sih. Si Mahes mau ngasih itu handphone katanya. Iya Mahes. Habis selesai sholat terus si anaknya bangun ketawa-tawa, aku nahan ketawa dong tuh. Iya kan, kenapa ketawa-tawa? Ketawa-tawa itu kenapa? Bobo lagi nggak? Bobo lagi apa enggak? Anak ganteng. Bobo lagi apa enggak? Kebetulan aku punya mbak. Si mbak itu handphonenya kenapa? Jatuh di WC. Dia lagi pipis. Lagi pipis apa lagi apa gitu. Pokoknya lagi pipis. Terus handphonenya dikantongin di sini. Pipis lah, jatuh LCD-nya setengah. Iya, kasihan. Kasihan kan, kita turun aja yuk. Barusan tadi aku minta tolong Muti, kalau misalkan di jalan, kalau di pinggir-pinggir kan pasti ada konter-konter tuh, beliin aja handphone. Soalnya kasihan juga LCD-nya setengah begitu. Terus juga penting juga buat dia ngabarin ke keluarga juga. Terus juga buat kita juga ngabarin. Jadi Muti udah beliin ya. Udah. Kenapa Azam? Mau bawa turun tapi masih lemes banget ya sih? Enggak, tuh lihat. Masa sih udah gak lemes? Enggak kak. Tuh, masih lemes. Tapi dia suka bengong tahu. Apapun kali. Lihat bukanya. Enggak dia. Ya kan? Kenapa tantenya kayak gitu ya? Ya Zam. Zam. Enaknya di sini tuh, guys. Di sini tuh dekat masjid, enak banget. Jadi, bentar lagi nih sholat Isya. Di sini tuh enak banget dekat masjid. Tapi yang kasihan dedeknya. Nanti aku mau ganti jendelanya sih, jadi yang lebih rapat lagi biar gak terlalu kedengeran. Soalnya Azam kagetan. Azamnya kagetan. Si Mbak Eva lagi apa ya? Tadi sih lagi di Azam. Yaudah, seru. Guys, kita turun sekarang. Aduh. Kita set pas di bawah aja ya guys ya. Yaudah deh. Si Mbak kemarin katanya minta tolong temenin Uti. Kemana? Hah? HP. Kenapa emang HP ini minta tolong temenin? Kenapa emang? Emang handphonenya kenapa? Jatuh. Terus? Aku di atas map. Kena LCD-nya. Coba lihat dulu handphonenya. Kasian guys, handphonenya jatuh guys. Jatuhnya di ini lagi di WC. Lagi pup apa gimana sih Mbak? Lagi pup apa gimana Mbak? Hah? Lagi pup? Pipis. Oh pipis. Bukan sih Mbak. Udah dicuci belum tuh? Udah loh. Jadi udah dipakai mana? Awalnya suaranya doang, pas lama-lama kok jadi hitam. Terus sekarang gimana? Ini udah gak bisa nyala. Ya guys, udah gak bisa nyala banget. Sedih banget, ya ampun Mbak. Pantes aku Mbak minta bikinin roti. Gak aktif handphonenya. Tuh. Si Mahes mau ngasih itu handphone katanya. Yeah.
Kenapa enggak imun? Kan imun cowoknya. Unboxing dong itu dari Mahes. Aduh, ada Mahes. Sok ya buka. Ada apa dengan Mahes? Ngumpulin gaji handphone biar bisa dihubungin. Makasih tuh Mahes. Makasih dong, kiyuk. Salaman kamu dong. Peluk dong, peluk. Itu mah dari ibu. Gak apa-apa. Kamu mah suka cengengan. Yang mencengengan kayak aku. Ngapain itu dibenerin juga gak akan nyala. Iya, jadi mati baru. Iya, sama-sama. Kalau Yudi udah, Mahes udah. Mahes apa sih waktu itu? Oh, pinjam uang. Kasih lagi. Tapi aku kasih. Mbak apa ya? Aku Mahes dulu. Iya. Yudi. Oh, motor Yudi. Yeah. Mbak udah nih, Mbak dapat handphone. Ye. Mahesnya enggak diperlukan. Pokoknya yang penting aku bisa telepon Mbak nanti kalau minta bikinin apa gitu. Buka dong. Aduh. Unboxing dong. Buka dong. Enggak, gue gemeteran. Jangan gemeteran dong. Slow. Nanti semangat tapi lagi. Tapi kok matanya pada berair semua? Mas, manis. Enggak, asam kaget. Ini juga terharu. Terharu ya sih. Mbak juga bawati kenapa kok kayak gitu? Ah, enggak apa-apa ya, terharu aja sama Bunda. Selalu maksudnya enggak beda-beda. Udah deh. Pokoknya ini handphone buat Mbak biar bisa ngabarin anak, bisa ngabarin keluarga. Bisa nonton Uti, jadi nggak usah minta direkamin lagi. Oh iya, ya ampun. Yaudah itu Mbak, tuker masukin SIM card-nya. Mana? Abis ini anaknya Mbak Eva bilang, Bu ada ayah baru. Nanti malam ayo kumin. Maaf ya Neng, gak ada kamu. Berarti udah gak ini guys, udah gak nyusahin Mahes lagi ya. Gak bisa. Gendong mau digendong. Gendong mau digendong.
Ya udah. Ya udah, makasih guys. Assalamualaikum.